Kembali lagi bersama saya di English Sentence Structure. Di lesson 2, kita akan belajar tentang simple present. Simple present adalah kejadian yang terjadi sekarang. Yang pertama, kita akan belajar positive statement. Untuk formulanya adalah subject plus verb. Verb adalah kata kerja dan plus S atau ES. Untuk menambahkan S atau ES pada verbnya, itu tergantung pada subjeknya. Subjek he, she, dan it adalah subjek yang kata kerjanya harus ditambahkan S atau ES. Dan untuk I, you, they, we, tanpa S atau ES. For example, he walks every morning. Karena di sini subjeknya adalah he, jadi untuk kata kerjanya harus ditambahkan dengan S. Dan she goes at night. Dan karena di sini adalah subjeknya she, dan maka kata kerjanya harus ditambah dengan ES. Karena kenapa di sini ditambahkan ES? Karena kata kerjanya berakhiran dengan huruf vokal. Dan I work in the morning. Di sini kata kerjanya tidak saya tambahkan huruf S, karena di sini subjeknya adalah I. Dan yang selanjutnya, they work in the afternoon. Jadi, karena di sini adalah subjeknya they, jadi kata kerjanya tanpa S. Oke, selanjutnya, untuk negative statement, formulanya atau rumusnya adalah subject plus do atau does plus not plus verb. Dan untuk menambahkan do atau does, sama seperti positive statement, tergantung oleh subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, itu menggunakan does. Kalau subjeknya I, you, they, we, menggunakan do. For example, he does not walk every morning. Atau juga kita bisa menuliskannya atau menyebutkannya dengan he doesn't walk every morning. Mengapa di sini kata kerjanya hilang huruf S-nya? Karena huruf S atau ES-nya itu sudah berganti atau pindah ke does. Do ES-nya itu do-nya tambah ES. Dan untuk selanjutnya, contohnya I do not sleep in the morning. Atau kita juga bisa menuliskannya dengan I don't sleep in the morning. Dan yang ketiga adalah untuk question. Untuk question di sini adalah kita menggunakan short question. Untuk formulanya adalah do atau does plus subject plus verb. For example, di sini saya punya positive statement. He walks in the morning. Dan untuk merubah ke question, pertama adalah kita melihat di sini menggunakan namanya subject. Subject apa? Dia karena menggunakan dia he, sehingga menggunakan does. Kemudian subjeknya he. Dan walks tanpa S, karena S-nya ini sudah pindah ke depan. Jadi does. Jadi, does he walk in the morning? Dan untuk answer, kita juga menggunakan short answer. Jadi, kalau ada kalimat short answer seperti ini, kita tinggal menjawabnya. Misalkan, does he walk in the morning? Answer, yes, he does. Atau untuk negatifnya,
No, he doesn't. He does not. Atau no, he doesn't. Dan untuk contoh selanjutnya, saya punya statement di sini. They walk. They walk in the morning. Saya tambahkan kata keterangannya. Dan untuk menjadikan kalimat questionnya, karena di sini subjeknya adalah they, sehingga menggunakan do. Jadi, do they walk in the morning? Untuk answernya sama, menggunakan short answer, karena di sini juga questionnya short question. Kita tinggal menjawabnya dengan yes, they do. Atau untuk negatifnya, kita tinggal menjawab no, they do not. Atau no, they don't. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di lesson 2. Sampai berjumpa lagi di lesson-lesson selanjutnya. Bye-bye.